Selamat pagi teman-teman, selamat datang di Slovenia. Hari ini temanin aku di luar. Karena aku seperti biasa, aku mau pergi ke kebun. Kebun, mau panen hari ini teman-teman. Panen apa? Mari kita lihat. Kalau kalian lihat ya, di sini matahari bersinar. Tapi aslinya dingin pol. Dingin banget ini. Tuh, sampai ada putih-putih itu salju yang membeku di rumput-rumput teman-teman tuh. Putih-putih sampai. View hari ini di luar. Mari kita intip sebentar di luar. Langitnya biru banget. Tuh teman-teman. Di luar hari ini. Aku paling suka lihat view bukit-bukit. Kalau cahaya, apa namanya? Kalau cuaca lagi cerah, cantik banget. Tuh. Itu jalan. Di sebelah sana bukit. Itu juga ada putih-putih. Apa namanya? Salju di tanah yang membeku tuh. Mari kita ke kebun. Aku mau ambil panen apa namanya? Mau panen sayur salad. Karena aku mau makan salad. Untuk makan siang hari ini. Lihat teman-teman. Ini salju ini ya. Tuh. Putih-putih ini. Putih-putih sampai situ, sampai situ juga teman-teman tuh. Itu salju saking dinginnya. Tuh. Putih-putih. Dingin banget. Ini sampai dikasih pelindung. Sayur saladnya. Seperti inilah teman-teman kondisi kebun kita kali ini. Sudah tidak banyak lagi yang bisa dipanen, tinggal beberapa. Kebanyakan ini sayur salad sama kita masih punya kubis. Kubis masih banyak, kubis. Terus ini juga ada sayur ini, aku nggak tahu ini sayur apa namanya. Terus ini juga masih ada sayur ini. Ini juga aku nggak tahu sayur apa ini. Kale kah? Aku nggak tahu. Terus sebelah sini baru kita tanam bawang atau apa ya ini ya, mertua yang tanam ya. I don't know. Terus di sini juga masih ada sayur salad. Ini salad teman-teman tuh. Yang ini sayur salad. Terus aku mau panen sayur salad. Jadi salad yang kali ini aku mau ambil tuh salad yang ini. Salad yang merah-merah ini. Aku mau ambil. Ambil sedikit aja karena cuma aku sendiri yang panen. Ngambil sayur. Oke. Kayaknya cukup satu aja, cukup ini. Satu aja. Ini kubisnya nih. Kubis. Dingin. Kita juga punya pak choy. Sayur sawi ya. Sayur sawi, sawi hijau, tuh. Jadi kalau dibikin mie nyemek itu endul teman-teman tuh. Kita punya sawi. Yang sebelah sini salad juga. Ini sebelah sini salad. Jadi kita masih punya banyak sekali salad untuk persediaan musim dingin ya. Karena salad itu tidak bisa dibekukan, jadi dia harus tetap tumbuh fresh di tanah gitu. Mataharinya hari ini. Sebelah sini jalan raya. Jalan raya. Kalau sebelah sana tuh ada pohon buah pir, teman-teman. Kalau misalnya musim panas itu panen buah pir di situ. Cuma sekarang udah enggak ada. Oke.
apalagi yang mau aku panen ya. Kayaknya udah gak ada lagi deh. Aku cuma perlu sayur apa namanya untuk salad ini. Kayaknya bikin sambal enak nih. Tapi gak ada. Strawberry juga udah. Strawberry kita juga udah. Udah mati teman-teman tuh. Udah gak ada lagi strawberry. Strawberry udah gak ada. Jadi teman-teman, aku punya kacang kedelai di kebun juga nih, kacang kedelainya. Tapi ternyata dia sudah tidak bisa lagi untuk bertumbuh ini kacang ya, karena udah dingin. Jadi aku waktu itu terlambat untuk nanem kacang kedelai ini. Waktu itu aku nanemnya kalau nggak salah awal-awal musim gugur ya, jadi harusnya itu udah mulai panen, tapi aku baru nanem. Dan ternyata gagal teman-teman, dia tidak bisa tumbuh lagi nih kacang. Dan dia, aku nanemnya sedikit ya, jadi ini gak cukup untuk bikin tempe, untuk bikin tahu pun gak cukup. Jadi ya, kayaknya tahun depan aku harus nanem lagi kacang kedelai yang banyak, khusus untuk bikin tempe. Bikin tempe di rumah. Panenku hari ini sayur salad. Mari kita keluar. Tidak ada lagi yang bisa dipanen. Jadi ini papa mertua baru beli traktor ya. Ini traktor teman-teman. Traktor yang digunakan untuk bekerja di kebun anggur. Karena kan kita nambah kebun anggur ya, jadi sangat memerlukan traktor ini untuk membantu panen segala macam ya. Tuh, beli traktor karena kita kan punya 3 ladang anggur. 3 ladang anggur. Nah, karena mertua baru nambah 1 kebun anggur lagi dan itu lumayan luas juga, jadi otomatis kita sangat memerlukan sekali traktor ini. Karena sebelumnya itu kita selalu apa namanya nyewa traktor ya untuk bantu ngangkat hasil panen, terus penyemprotan segala macam itu kita biasanya nyewa orang untuk traktor ya. Tapi akhirnya mertua beli traktor sendiri untuk kebun anggur kita teman-teman. Jadi tahun depan udah nggak ribet lagi. Lumayan mahal soalnya juga nyewa orang ya. Jadi kalau misalnya punya traktor sendiri kan enak, kita bisa gunakan kapanpun gitu loh. Tuh traktornya. Ini mahal teman-teman. Ini kita belinya second ya, tapi ini harganya juga mahal. Mehong. Mehong ini mehong. Itu kucing. Halo meong. Biasanya dia keluar dari sini. Meong. Meong. Halo. Halo. Kita lihat berapa derajat Celsius hari ini. 1 derajat. 1 derajat Celsius di luar teman-teman. Wow. Thank you.
Ya, Ernest.